Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini, dan di video kali kita bermain lagi My Restaurant. Oke teman-teman, jadi video kali ini seperti biasa, tiap hari Jumat kita akan nge-review restoran teman-teman kita yang main di sini ya, kecuali satu orang yang main ngerusuin gue, siapa namanya? Di sini ada cuy, namanya cuy. Siapa tadi? FTR. Nah, ini gue masih inget nih namanya nih. Gue masih inget ya. Hey, gue masih inget nama lu. Lupa itu webcam di situ cuy. Gue nunjuk ke webcam. Sorry ya, ini FTR gue inget cuy. Enggak, gue datengin restoran ya, bodo amat. Bang, maafin gue bang. Bodo amat. Rusuh, gak mau. Ngerusuh, gue ban satu hari. Oke. Jadi sepertinya ada update baru teman-teman. Itu adalah YouTuber. Ada update YouTuber baru. Deket shopnya di sini. Ada beberapa item-item yang berhubungan dengan gaming gitu lah. Gue gak ngerti sih apa hubungannya gaming dengan restoran gitu, gue gak ngerti. Cuma di sini ada tuh, kalau kalian lihat di sini, nih ada gaming chair cuy, ada gamer table, yoi, nyala-nyala RGB, lihat tuh. Beuh, kalah meja gue ya, kalah kursi gue ya, cuman sofa gak jelas gini. Dan itu ada green screen, sorry ya, gue malas lepas, nggak apa-apa lah ya, nggak bakal gue inin sih. Jadi ya begitu aja. Dan ini teman-teman, ada item-item baru ya, ada silver play button, ada gold play button, ada diamond play button ya, gila. Mau tahu kalian teman-teman harganya berapa di sana? Di market kan kita lihat harganya berapa ya. Dan kebetulan gue udah beli satu ya. Oke, let's go. Ini untuk silver play button ya, harganya sekarang di 700.000 cuy. Paling kecil tuh harganya 700.000 ya. Gila sih. Terus untuk golden play button, nah anjay harganya nggak ada otak sumpah. 90M teman-teman, 90M cuy. Gila. Ada lagi gak? Diamond play button 1 billion woy. 1 billion. Duit dari mana ini orang anjir? Banyak banget duitnya. Terus ada lagi sih teman-teman nih, arcade machine ya. Arcade machine harganya 137M woy. Harganya mahal sekali coy. Gila banget lah harganya. Padahal tadi gue mau beli ini nih, silverware tray ya. Cuman mahal cuy. Gak punya duit gue miskin sumpah. Duit gue cuma 1M anjay. Oke, lanjut deh. Ini banyak banget ya teman-teman kita yang main di sini ya. Ada si siapa nih yang kemarin nih, si Duraran Pak Lover dari Realmec, Netforce, Purbarex. Lalu ada FDR tadi, mana FDR? Ada FDR. Lalu ini apa sih? Buset, gak bisa diem semua. Ribet ya ini. Ada FDR, ada si Baretak ya. Baretak nih kayaknya kemarin gak ada ya. Yang kemarin ada tuh cuman si Duraran Pak Lover doang nih. Oke, kita mulai dari siapa dulu kita? Sambil jalan. Ini Maurice Hello bukan berarti ya. Sambil jalan ke sana lagi nih. Ini anjir nih, bagus banget restorannya. Siapa nih? Baretta. Woi. Punya Baretta cuy. Waduh. Keren banget. Kita masuk ya. Wah. Waduh, lantainya emas. Waduh, gaming semua gila. Waduh. Wah, emas. Gold. Terus ada emas ya. Anjir nih orang kaya banget ya. Ada gaming-gamingnya cuy. Ini kan mahal ya. Pakai Robux ini anjir. Gak mungkin dong Robux dong. Coba kita lihat ini harganya berapa. Gila. Oh, 900.000 cuy harganya cuy. Ternyata bisa beli di sini ya. Tanpa harus beli pakai Robux. Gue kira mesti pakai Robux gitu kan. Ternyata enggak ya. Harganya 900.000 satu chair cuy. Satu chair ya. Oh my god, satu chair. Untuk mejanya sendiri harganya 1,25M. Wah gila. Gila tuh orang kaya bener ya. Wah gila, ini restoran mantap sekali cuy. Gue sangat suka cuy. Dekornya luar biasa. Ini sampe nge-lag nih komputer gue nih. Sampe nge-lag. Dan ini ada ini juga ya, yang pirate kemarin nih. Gue aja belum beli. Pirate dia punya gamer. Punya berapa tuh dia bangkunya cuy? Punya 9 anjir. 3x3, 9 cuy. Gila. Kita naik dulu, naik ke atas. Gimana cara naiknya nih? Hah? Naiknya gimana nih? Loh, gak bisa naik cuy. Harusnya di sini naiknya ya. Ya udah. Gak ada teleportnya, kayaknya ngebug deh ini. Ngebug kayaknya ya. Jadi kita gak bisa naik ke atas. Ya udahlah ya. Kalau gitu kita nilai dari lantai satunya aja, udah kelihatan lah ya. Ini orang estetik banget sih. Udah pasti lantai 2-nya atau lantai 3-nya juga lumayan bagus ya. Oke, kalau gitu gua kasih nilai 9/10. 9/10 cuy. Gua kasih nilai 9/10 ya. Gila, bagus banget tuh tempat. Gue demen banget, banyak gaming chair, banyak pirate chair sama pirate table, ada gamer chair, gamer table, terus emas semua, gila. Udah kaya sih, beda ya, beda. Udah kaya.
Lanjut kita ke FRD Gaming ya. Ini bukan FTR kan, gue gak mau tuh FTR ya. Lanjut, kita lihat FRD. Waduh, bagus juga deh tempat nih. Lantainya begini ya, lihat tuh. Lantainya kayak catur-catur gitu lah ya. Estetiknya lumayan sih dapet sih, keren banget, gue demen. Oke, kita naik ke atas lanjut ya. Kita ke lantai 2. Wadaw, wadaw, bagus banget ini, wadaw. Wadaw, ini keren banget sih, putih semua ya. Wah, keren, 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 keren. Keren, mantap, mantap, mantap. Kita naik ke lantai 3. Apakah sama? Waduh, ini ya mirip-mirip gue lah ya. Mantap ini sih, ini mantap banget sih. Oke, the best ini ya, the best. Ini niat banget ini bikin restorannya nih, keren. Apalagi dia taruh-taruh floornya kan satu-satu. Jadi ini taruh lantainya satu-satu, jadi gila, niat banget dia. Terus dikasih karpet merah depannya, wah detail. Detail, gue kasih nilai 8,5 per 10 cuy. Gila, luar biasa. FRD Gaming ya, congratulation, gila. Gue miskin, jir, buset miskinnya begitu. Gimana yang kaya gitu, yang kaya dia tadi barusan kan. Oke lanjut, ke siapa nih? FTR enggak, bye bye. Pakai jangan iseng, kocak iseng gitu kan, jangan iseng jadi orang nih, real Mac ya. Wah ini sih jatuhnya mirip yang tadi ya. Kita lihat, wadaw, sampai ngelek cuy ini masuknya, lihat tuh, gila keren juga, lumayan loh. Lantainya item-item gitu ya, estetik gimana gitu anjir. Terus di sini ada pirate juga, tapi pirate-nya cuma segini ya, kalah main tadi ya. Yang tadi tuh kaya banget anjir, duitnya berapa banyak tuh orang ya. Lantai 2. Waduh, keren bener. Cuman close ya, close. Lantai 2-nya close, makanya enggak ada orang di sini ya. Lantai 2-nya close. Keren. Gue demen banget lightning-nya ya. Waduh, nih attention to detail banget nih. Satu meja lightning-nya 2 gitu ya. 2. Wah, niat. Luar biasa Anda. Siapa namanya? Real Mac ya. Real Mac. Luar biasa. Naik lagi. Dia punya banyak lantai, cuy. 3. Apakah semua bagus? Oh, ini sama ya kayak di bawah ya. Kurang lebih sama sih. Lantai 4. Sama, enggak, beda. Dia tuh dikasih ini cuy, dikasih jalan gitu ya khusus. Masuk dulu, oke, masuk lost. Baru makan, wah luar biasa. Ini keren banget anjir. Lantai berapa kita ini? 4 ya? 5, lantai 5. Wah anjay, sama, keren ya. Lantai 5 keren, lantai 6. Wah keren cuy. Keren, sumpah. Niat banget Anda buatnya ya, luar biasa. Lantai 6 begitu. Lantai 7. Wah bagus, gila, dia tuh niat banget aja sampai lantai 7. Jarang loh ada orang yang punya lantai banyak tapi sampai lantai 7 itu masih bagus tuh, jarang banget loh. Oke lanjut, lantai 8. Oh sama, gila, wah niat banget sih ini orang. Mantap jiwa ya. Gua kasih nilai 9 per 10 juga cuy. 9,5 deh, karena niat banget sampai lantai 8 sih, gila. 9,5 per 10 ya, untuk Real Mac ya, luar biasa. Dia memimpin saat ini. Di bawahnya ada si Baretak yang tadi ya. Soalnya kita cuma lihat lantai satu doang sih. Nanti kita datang lagi ke sana, kita lihat ya si Baretak ya. Lanjut ke si siapa nih? Ninja Cat kayaknya bukan anak-anak kita ya. Nah, di Purbarex nih. Purbarexnya anak-anak kita juga nih. Mana si Purbarex? Nah, itu tuh orangnya tuh. Kita lihat. Wah, gila rame bet sih. Rame bet, komputer gue meng-lag nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, bagus sih, lumayan, not bad. Di depan counter-counternya tuh dikasih tanaman-tanaman ya, mantap. Kita ke lantai 2. Wah niat, keren sih, ada jewelry case banyak banget ya. Oke, bagus, gue suka, idenya mantap. Ke lantai 3, sama ya kurang lebih ya. Semuanya meja double-double gitu. Lantai 4, ini banyak gak sih lantainya? 7 dia, ya udah 4. Sama ya, lantai 4-nya sama. Kita lanjut ke lantai 5. Sama lagi ya. Lantai 6. Sama lagi anjay. Ini semua sama kayaknya dah. Lanjut ke lantai 7 terakhir. Sama gak? Kosong. Oke, kosong. Kalau gitu gue kasih nilai 8 deh. 8 per 10 teman-teman ya, luar biasa. Gila Purbarex, mantap sekali restoranmu teman-teman. Kok restoran gue makin cupu ya kelihatannya sekarang ya. Aduh, sekarang nih siapa nih? Duraran Pak Lover ya, yang kemarin. Kemarin dia dapat nilai berapa ya? 7 kalau nggak salah ya. Kita lihat sekarang. Wadaw, sudah berubah cuy. Kemarin dia restorannya kan apa tuh kayak buat bikin duit doang kan. Sekarang estetik ya, luar biasa. Emas semua bangkunya ya, gila. Bangkunya keren. Ini masuknya dari mana nih orang kalau ditutup begini nih, wey? Ini nggak bisa masuk ini orang kalau ditutup semua kayak begini nih. Ya udah kita masuk deh tuh kan susah,
Lantai 2. Lantai 2 sama dong, masih buat nyari duit. Tolong, susah nih keluar ya. Gak bisa keluar gua. Tolong. Oh, lantai 3. Apa nih? Ada lantai diskonya, anjir. Bisa disco di sini? Tempat disco tuh, benar ya kata dia ya. Tempat disco luar biasa. Idenya luar biasa. Lantai 3 ada tempat disco. Cuman jangan kasih meja semua gini dong. Orang gimana lewatnya gitu kan? Kesian gitu. Ini lantai berapa tadi? Lantai 2 ya? Apa lantai 3? Lantai 3 sekarang. Oh, ini lantai 3 tadi ya. Kita ke lantai 4 berarti ya. Ke lantai 4. Ada apa di lantai 4? Wadaw. Wadaw, tempat X gini ya, keren banget tuh. Lihat tuh. X, cuy. Waduh, bagus bener ini tempat. Keren. Keren, keren. Oke. Gua appreciate lah, mantep banget. Lantai 4 begitu, lantai 5. Lantai 5 sama ya. Ini apa nih? Gua ngerti dia. Dia mau ngapain nih? Ini temanya apa gitu? Dia mau ngapain? Sidang atau apa ini di sini? Lantai 5 lumayan lah, lumayan bagus lah. 6. 6. Waduh. Ini apa nih? Ini estetikanya buat apa nih ini? Buat apa ini? Perahu, perahu, katanya perahu ya. Wah, gila niat. Oke, bagus, perahu, perahu ya. Gila niat banget. Ini unik sih. Kreatif banget ini perahu. Tadi yang dibawa di tempat disco ya. Mantap jiwa. Naik lagi, lantai berapa? 6 ya? Oh, ini lantai 6. Sekarang kita ke lantai 7 ya. Lantai 7 apa nih? Ini acak-acakan kah? Enggak kayaknya ya. Kayak kebentuk segitiga gitu, piramid mungkin ya. Dia orangnya niat banget sih. Kreatif gitu, kreatif ya. Oke, lumayan lah. Lantai 7 lumayan bagus lah. Lantai 8. Waduh. Taman bunga, cuy. Di atasnya taman bunga ya. Udah kayak kalian ke taman bunga aja di Bogor gitu loh. Gila, bagus. Oke, the best. Duraran Peklaver kemarin cuma dapat nilai 7 kalau nggak salah ya. Sekarang gua kasih nilai. Karena dia unik, kreatif. 9,5 sih. 9,5 ya, the best. Ini mengalahkan si baretak-baretak tadi ya. Cuma baretak kan kita belum lihat sampai atas kan. Cuman ini masih tempatnya setara lah. Si Duraran Peklaver sama si siapa tadi? Real Mac ya? Yang bagus juga di sana. Si Real Mac ya, kalau nggak salah Real Mac juga ya. Yang lumayan bagus juga ya. Oke, tempatku. Ya sabar baretak, sabar. Kita lihat lagi sekarang. Si Netforce. Netforce nih, waduh. 200 ribu customer serve. Ini pasti bagus banget sih. Ini pasti bagus banget sih. Kita coba lihat masuk ya. Wah. Wow. Wow. Keren. Wow. Wah, ada emas semua, emas. Luxury ya. Ini semua tempat pirate, cuy. Lihat tuh. Semua customer-nya pakai baju pirate. Gila, the best. Kita coba langsung naik ke atas ya. Lantai 2. Waduh, keren banget ini sih. Keren sih, gue demen warnanya ya. Warnanya tuh merah, terus hitam, ada putihnya juga ya. Dan ini kenapa mereka jalan-jalan di tempat ini? Hah? Ngapain ini para koboi ini jalan-jalan di tempat? Gak ngerti gue. Ya udah, next, lanjut ya. Lanjut ke floor ketiga. Ada piramida, cuy. What? Ada piramida, cuy. Buat apa ini piramida ya? Buat orang-orang kaya kah? Ini juga royal table kan? Wah, gila. Wah, gila. Ada piramid, cuy. Customer yang kayak begini pasti kaya banget nih customer-nya nih. Gila sih. Wah, niat banget anjir. Dia punya... Ini baru lantai 3 loh. Ini baru lantai 3 loh. Lantai 4. Waduh, lantai 4-nya lumayan bagus lagi. Ada popcorn ya. Ada kayak gini nih. Ada tempat mesin-mesin. Gak jelas buat apa ini. Tempat penyimpanan nih. Apa-apa ini. Cuman ya oke lah. Bagus lah. Gaming, cuy. Lihat tuh. Beuh. Gaming chair dan game table. Gila, orang kaya juga nih. Sultan udah punya shrine, punya royal table, punya royal chair, punya gaming chair juga. Sultan, lantai 5. Bah, mantap jiwa, lantai 5 juga lumayan bagus ya. Keren, keren, keren. Oke, lanjut. Lantai 6. Kosong. Cuman ada ini doang. Buat apa ini? Gua gak ngerti. Apa itu sana? Makam orang bernama makam orang bernama Baretak. What? Kok bisa tulis-tulis kayak gitu? Lah si Baretak udah meninggal lah. Yang tadi itu siapa? Wah. Wah. Kocak. Punyaku, jangan ngaku-ngaku. Oke, siap. Netforce ya, wadaw. Lumayan nih orang nih ya. Unik. Nanti aduh, taman bunga lihat. Taman bunga lagi, cuy. Kita punya taman bunga lagi. Nanti berapa? Lantai 7 ya. Sekarang kita ke lantai 8 ya. Taman bunga lagi lantai 8. Biar banyak apanya nih. Taman bunga lagi lantai 9. Taman bunga lagi lantai 10. Luar biasa. Yang paling gue suka tuh di lantai 6 ya.
di lantai berapa tadi? Lantai yang ada shrine-shrine-nya, walaupun ini lantai 6 unik banget sih. Ada kuburan cuy, ada makam cuy. Makam baretak. Kocak. Lantai 4 ya yang ada piramid ya. Lantai 4 apa lantai 3? Oh 3 cuy, lantai 3 yang ada piramid ya. Ini gue suka banget sih. Mana tadi? Aduh susah banget masuknya. Lantai 3 ada piramid. Waduh ini mantep banget nih, gila nih. Gue demen banget nih tempat ya. The best sih, the best banget sih. Itu pasti mahal banget tuh pasti. Oke. Untuk Night Force kita kasih nilai 9,8 teman-teman. 9,8 per 10 luar biasa. Night Force. Anda sangat luar biasa ya. Luar biasa cuy. Tempatnya bagus banget. Dia juga lumayan kaya sepertinya ya. Kita lihat duitnya berapa. 13M cuy. Kok heran gue duitnya cuma 13M. Tapi kaya banget ya. Duitnya kemana anjir. Lanjut. Ini siapa nih? Ini restoran gue. Sedih gak usah dilihat ya. Kita ke si Baretak. Tadi katanya si Baretak kan ini kan. Nah ini sini. Si Baretak ya. Tadi kita gak bisa naik atas kan. Kita baru lihat yang lantai bawahnya doang kan. Sekarang kita naik atas ya. Aduh nge-lag banget cuy. Tempat gaming ini pasti bagus banget sih. Tadi Baretak dapetnya berapa sih? 9 ya? 9. Oke. Baretak 9. Kita naik ke atas cuy. Lantai 2. Waduh. Mantap. Ini tempat pertemuan atau apa nih? Keren juga nih, lumayan nih. Lantai 3 sekarang. Waduh, sama cuy. Tempat pertemuan ya. Mantap sih. Warnanya keren banget sih. Biru-biru gitu ya. Biru putih emas. Wah, keren. Lantai berapa nih? 3 ya? Lantai 4 sekarang. Oke lah. Keren lah. Kreatif. Lantai 5. Wadaw, miring-miring. Wah ini niat banget sih. Ini susah banget nih. Ini nggak rapi nih. Harusnya dia di atas nih. Oke lah, ini masih berantakan ya. Cuman konsepnya gue ngerti. Dia tuh kayak mau diagonal gitu. Keren banget. Oke. Lanjut. Lantai berapa tadi? 5 kah? Coba. Oh iya ini lantai 5 ya. Kita lanjut ke lantai 6. Waduh lantai 6 keren banget. So white ya ini. Meja apa? Lantainya warna putih semua. Dan di sini VIP kayaknya, khusus buat VIP cuy. Di sini nggak ada makam juga ya, makamnya si Night Force gitu. Kocak ada makam dong. Ini apa nih? Wah oke, tempat pertemuan juga ya, meeting buat meeting, khusus meeting ini. Lantai 8. Ini tempat diamond semua ya, ini dicuri orang nih, gawat nih, hati-hati nih. Ada silver play button juga cuy. Oh ya by the way, gue beli juga loh silver play button, mana tadi ya? Nih, silver play button gue punya cuy. Cuman ya, ntar aja taruhnya ya. Ke lantai 8 ya. Ini lantai 8. Ke lantai 9 kita. Waduh, ini udah kayak di bioskop cuy. Isinya popcorn semua ya, popcorn. Cuman di sini nggak ada layarnya gitu buat nonton ya. Keren, oke. Idenya lumayan bagus. Ini lantai berapa tadi? 9. Oke, kita ke lantai terakhir sih. Berarti 10 ya sekarang ya. Ke lantai terakhir. Wuh. Ada emasnya juga cuy. Ada emasnya dan ada orang nyangkut di situ tuh. Kenapa dia bisa nyangkut di situ gitu? Wah ini shrine-nya mantep banget. Dikelilingin tempat meja makan ya. Cuman dia nggak punya royal chair, nggak punya royal apa lagi? Royal table sama kayak si Night Force tadi ya. Night Force gila tuh orang kaya bet ya. Si Baretak juga orang kaya nih. Dia punya shrine anjir. Shrine harga berapa ya? Wah untuk Baretak mantap sekali restoran Muna. Gua kasih nilai 9,6. Luar biasa. Jadi yang nomor pertama itu adalah si Night Force. Yang nomor kedua itu adalah si Baretak ya. Nomor tiga itu si Real Mac dan siapa tadi namanya? Duraran Pak Lover. Dan yang terakhir itu si Purba Rex. Sama siapa lagi? FDR ya, sama FDR ya. Si FTR nggak mau. Yuk kita lihat sekali deh. Kasian anjirnya anak orang. Kesian terakhir. Mana FTR? Gua kasih liatin deh. Restorannya deh, kesian gitu kan. Oke ini FTR kita lihat ya. Ya dia masih lantai 4 cuy. Kita lihat yang paling bawah aja dah. Karena dia rusuh kemarin, kita cuma lihat yang di lantai 1 doang lalu kita nilai. Bodoh amat. Ini aja gue udah berbaik hati nih. Lantai 1. Oke. Not bad. Merah-merah gitu dan ada emas-emasnya ya. Cuman itu kenapa hitam warnanya? Gak sinkron dong. Oke, gue kasih nilai 7,5. 7,5 per 10 lumayan. Yang paling terakhir dia. Gara-gara kemarin ngerusuh kan. Masih bagus gue kasih nilai. Oke, teman-teman itu dia untuk episode review restoran kita di minggu ini ya. Jadi menurut kalian mana yang paling bagus teman-teman? Kalian komennya di bawah. Kalau misalnya gue salah ya tolong dikasih tahu ya.
Kalau menurut kalian, oh ini lebih bagus bang, ini lebih bagus bang, harusnya dia nomor 1 bang. Ya udah gak apa-apa, komen aja di bawah. Oke? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel Krisman bermana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.